dan saudara-saudara sekalian serta ibu-ibu yang ada di dalam acara pada hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para asatid, yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh masyarakat, suku masyarakat, jamaah Masjid Jami Al-Falah, keluarga besar Bapak Haji Uang, keluarga besar Bapak Haji Enan, baik yang jauh ataupun yang dekat, yang sudah sampai di tempat ini, mari bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih beriman, masih beragama Islam, dan yang utama adalah bahwa untuk mempertahankan keimanan ini dari sekarang, bahkan dari lahir sampai ajal menjemput kita. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa kita limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sekalian mengutnya, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah, bahwa tadi siang, tadi pagi, almarhum Ibunda Hajah Ganyih binti Haji Enan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Khalik. Selanjutnya mari bersama-sama kita doakan semoga kepulangan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diterima segala iman Islamnya dan segala ampunan untuk beliau juga. Semoga almarhumah ditempatkan di Rodoh min Riyadil Jannah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini dan selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mari kita buka dengan acara ini dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kulinya tinsol ya wala adatun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jalihi wa duriyatihi wa ahli baitin ikram ajma'ina sayulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terus selanjutnya karena hari ini merupakan hari yang pertama sambutan atas nama Sahibul Bait, Sahibul Duka akan disampaikan oleh ungkapan Ustaz Bapak Ingin Enin Putra. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ini wasilah dan pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Miftah Fadilullah, kemudian dilanjutkan dengan tahlil oleh Ustaz Suganda untuk doa Ustaz Bayu dan penutup doa Amin Ramad Kemet. Pada yang bertugas langsung saja secara berantai tanpa komando dari pembawa acara. Demikian untuk mengawali acara wasilah dan surah Yasin, pada yang mendapat kemuliaan tugas Al-Mukarram Ustaz Farid dipersilakan. Thank you.
Thank you.